Pelawak dan penyampai radio Shuib, 39 tahun, menyifatkan tuduhan membunuh arwah isterinya, Allahyarham Siti Sarah Raisuddin, adalah fitnah paling melampau. Bagaimanapun, Shuib atau nama sebenarnya Shamira Muhammad memilih memaafkan salah seorang pefitnah, Zulhairi Abu Osman, 35 tahun, pada sidang media tergempar tengah hari Selasa. Shuib berkata tuduhan mengatakan memaksa arwah isteri ditidurkan atas arahan pertubuhan Freemason adalah bodoh dan kejam. Ini kerana katanya individu berkenaan tidak memikirkan kesannya terhadap anak-anak dan keluarga metuanya. Pada sidang media yang berlangsung hampir sejam di premis restoran milik penyampai radio Suria FM itu diceras, awalnya Shuib sedikit beremosi namun mampu bertenang melihat cara Zulhairi yang beradab. Shuib berkata dia memilih memaafkan kesalahan Zulhairi disebabkan keikhlasan lelaki itu yang menyesali perbuatannya. Isnin lalu, Shuib memuat naik hantaran mencari individu yang memfitnahnya sehingga ke lubang cacing demi mendapatkan keadilan. Dalam tulisan itu, individu itu turut mendakwa Freemason menggunakan artis untuk mempromosikan vaksin selain menyatakan Shuib tidak boleh mengingkari arahan walaupun terpaksa mengorbankan keluarga sendiri. Macam yang saya cakap tadi, saya rasa dekat seminggu ni saya tak sedap sangat. Mata saya, hati saya. Pasal Freemason tu saya rasa boleh lagi lah. Saya rasa macam bodoh sangat. Tuduhan. Tapi bila melibatkan arwah isteri saya rasa itu sangat-sangatlah melampau. Tak betul tak cakap ni? Fahaman ayat or caption ni betul tak cakap tu? Fahaman aku eh? Kalau fahaman orang lain rasanya adakah itu? Saya ulang ya, tak sangka ya bekas mak hilang ni ahli F juga. Pasal arwah SS tu pun kita memang tahu dia dipaksa untuk ditidurkan sebab mamat ni nak buktikan pada ibu tu mengandung. Di luar sana yang kalau tak cucuk, Vex kau berisiko tinggi untuk mati. Maksudnya aku memang set untuk bunuh bini aku macam tu ke? Caption ni memang akan menjurus ke arah tu tau. Sebab tu aku take note dan aku anggap benda ni sangat melampau. Aku meninggal dekat HUKM, monitor by doktor, by nurse, postmortem. Lepas cakap, kalau korang tulis macam ni, umpamanya memang korang tahu jalannya, jalan ceritanya A sampai Z, jomlah kita bawa sampai pergi HUKM sekali, kita bawa keluar ke postmortem apa semua. Betul tak? Itulah cara dia. Tapi sekarang ni buktinya apa, buktinya macam mana. So, macam mana bro? Pendapat kau sendirilah yang orang siap. Ini sebahagian, dia ada ramai lagi yang semuanya saya rasanya macam berani, acah-acah berani lah. Bila saya keluar macam ini, bila saya betul-betul nak cari sorang-sorang, semua high. Semua delete posting. Itu ke yang rasa apa yang korang terutarakan tu betul? Adakah itu yang buatkan rasa tuduhan kau tu ada asas? Tapi kalau ada asas, tak tahu orang delete. Tak boleh kata dah maafkan awak dulu. Sebab bila awak cakap awak copy dan paste, saya rasa benda tu mungkinlah sometimes kita pun terlepas pandang mungkin. So hari ini kalau kata awak pun boleh minta maaf secara terbuka dengan saya, saya memang menghargai awak. Saya appreciate awak. Tapi macam saya cakap, saya tak pernah jumpa awak dulu. Kita tak pernah ada masalah. Inilah di permainan media sosial sebenarnya. Aku tak faham. Benci orang tanpa sebab, tak suka orang tanpa sebab, fitnah orang tanpa sebab. Kan benda tu, kita orang Islam tak diajar. Dan inilah benda yang paling bahaya dalam dunia saya.